qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ayuh ikhwah wal akhwat, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Atas karunia Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali berkumpul di sebaik-baik tempat yang Allah muliakan. Kita bersyukur atas karunia nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, bersyukur atas nikmat iman, hidayah dan taufik yang telah Allah tanamkan di dalam jiwa kita, yang mana tanpa taufik dan hidayah kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak bisa melaksanakan ketaatan, karena semua yang dilakukan oleh hamba-Nya tidak lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang masjid adalah pilar utama dakwah. Kita semua telah mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan masjid, sampai-sampai masjid ini diidofahkan, disandarkan kepada namanya. Jadi sesuatu yang disandarkan atau diidopahkan kepada Allah Azza wa Jalla itu ada dua macam. Pertama, sifat-sifat yang tidak bisa berdiri sendiri, seperti ilmu, mengetahui, kudroh, ya, berkuasa atau kalam atau basor dan seterusnya. Maka ungkapan-ungkapan yang tadi tentang ilmu akan menjadi suatu kemuliaan apabila disandarkan kepada Allah. Ilmu Allah atau kalamullah atau kudroh, kekuasaan Allah, wajhullah, wajah Allah. Tapi jangan dibayangkan wajah, ya. Pokoknya kita sudah mengimani bahwa itu wajah, wajhullah, ya. Bukan wajah cantik dan tampan, bukan, tapi wajhullah yang Allah katakan, atau yadullah, tangan Allah, disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada seorang pun makhluk yang memiliki semua itu, ya, baik wajhullah atau yadullah atau kalamullah. Maka sifat-sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, penyandaran dat-dat yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang terpisah dari Allah subhanahu wa ta'ala, seperti bait, ya, ada dikatakan baitullah, rumah Allah, atau mukjizat Nabi Soleh, unta, naqatullah, unta Allah. Berarti sesuatu yang mulia kalau sudah disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu yang paling mulia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Jadi penyandaran kepada makhluk dan idopah atau penyandaran seperti ini menunjukkan adanya pengkhususan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk tersebut. Rasulullah, utusan Allah. Beda dengan Rasul, Rasul saja utusan, tapi ada Rasulullah, ya, utusan Allah. Nah itulah, makanya bagaimanapun masjid adalah tempat termulia di muka bumi. Walaupun seluruh muka bumi ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, tapi ada kekhususan. Dan Rasulullah SAW juga menyandarkan di dalam sabdanya, wa man yatama qaumun fi baitin min buyutillah
Tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin, di sebuah rumah, min buyutillah, dari salah satu rumah-rumah Allah. Nah, jadi kalau seorang muslim berkunjung ke masjid, berarti bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekarang banyak bermunculan ada tamu Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Pernah saya sampaikan kan ya? Rasulullah sudah wafat, sudah tidak lagi menerima tamu. Ada juga Duyufullah, Duyufur Rahman, para tamu Allah, baik itu yang datang ke tanah suci atau datang ke masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Kalau kita mau bertamu, bertamulah kepada Allah, bukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah wafat. Adapun kalau kita mau mengucapkan salam hanya di dalam tasyahud, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah, atau kita langsung ziarah ke Madinah. Di situ ada kuburan Rasulullah SAW, ada tiga kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Jadi tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam sembarangan kepada Rasulullah. Enggak ngapa-ngapain, Assalamualaikum ya Rasulullah, coba. Banyak orang seperti itu, Assalamualaikum, seolah-olah Rasulullah ada di depannya. Padahal agama telah memberikan tempat untuk membacakan salam. Kalau salawat iya, di mana aja kita salawat sampai kepada Rasulullah. Yang penting salawat tersebut yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk baca salam. Nah, ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, nahnu na'lamu nusallimu alaika wa kaifa nusalli alaiki ya Rasulullah, kami semua telah mengetahui bagaimana baca salam kepadamu, telah mengetahui wa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasul. Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi menunggu wahyu. Datanglah Jibril mengajarkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad. Inilah salawat yang insya Allah akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam tasyahud kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ayuhan Nabi, itu dijawab oleh Rasulullah. Namun jawaban tersebut dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memberikan salam kepada ahli kubur, kita lewat di TPU atau kuburan mana saja kaum muslimin, kita baca salam, Assalamualaikum ya ahlul kubur atau ahla diyar, antum sabiqun wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, kalian telah mendahului kami dan insyaallah kami menyusul kalian. Nah, mereka menjawab. Hanya Allah merahasiakan jawaban tersebut. Ini bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dijaharkan kapok orang lewat situ ya. Wah, pada jawab semua, ada yang gede suaranya, ada yang kecil. Nah, membuat kaum muslimin enggak mau lagi baca salam ke kuburan. Itulah hikmahnya. Ya, jadi yang didengar oleh mayat itu baca salam dan suara sandal. Adapun mbah, saya banyak utang mbah, enggak didengar itu. Ya. Atau minta tolong mbah, cucu saya ini sakit-sakitan mulu. Ah, itu enggak didengar. Yang didengar, diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bacaan salam. Ya. Dan juga ada pernah riwayat tentang orang-orang kafir Quraisy yang mati di perang Badar. Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi keutamaan masjid, makanya menjadikan sebuah sumber kebaikan masjid itu. Bahkan An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Rasulullah qala ju'ilat liyal ardu zahirun tahurun wa masjidan fa ayyuma rajulun adraqathu shalah falyusalli haitsu adraqathu. Bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan dijadikan tanah ini bersih suci ya, wa masjidan, dan menjadi
masjid atau bisa dipakai sholat. Pak ayu madrajulun adrakhus sholat, di mana saja kita menemukan waktu sholat, sholatlah di situ. Kalau kita tidak menemukan bangunan masjid, maka sholatlah di jalan, sholatlah di lapangan dan sebagainya. Makanya ayu masjidin, masjidin wadu awal, masjid mana yang pertama kali dibangun? Al Masjidil Haram. Sumayun Al Masjidil Aqsa. Kota kam bainahuma. Jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa berapa? Arba'una sanah. 40 tahun. Lihat. Pemberangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya, perjalanan dari masjid ke masjid Rasulullah itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi banyak sekali ya keutamaan-keutamaan tentang masjid. Makanya kita wajib untuk memakmurkan masjid. Mengapa demikian? Ya, karena walau bagaimanapun kita bisa melihat ya masjid sangat berperan mengajak secara intelek kepada orang lain untuk beramar ma'ruf nahi munkar yang paling efektif disampaikan di masjid. Ya, pada mulanya umat membangun masjid, selanjutnya masjid membangun umat. Bisa dipahami? Ya, kita bangun masjid agar masjid ini bisa membangun kita. Ada timbal balik. Jangan kita hanya membangun saja lalu kita tidak memakmurkannya. Jadi betapa penting arti sebuah masjid. Nabi juga menyempatkan, walaupun hanya 4 hari di kampung Quba, menyempatkan untuk membangun masjid yang dinamakan dengan Masjid Quba. Di mana Masjid Quba ini adalah apabila salah seorang sholat di situ 2 rakaat maka sama dengan umroh. Makanya orang-orang Madinah paling dekat karena jauh untuk perjalanannya ke Mekah. Maka mereka diberi keringanan untuk sholat di Masjid Quba 2 rakaat dan akan mendapatkan pahala umroh. Sudah pernah sholat di sana? Nah, berdoa kepada ya Allah, mudah-mudahan saya bisa sholat di Quba. Ya, iya umroh, iya umroh itulah sholat di Quba itu ya. Nah, sholat di Masjid Quba sekitar 5 km lah dari Masjid Nabawi. Terus Rasulullah membangun Masjid Jum'ah dari itu ya. Jadi yang pertama kali yang dibangun bukan tempat tinggal, ternyata masjid yang pertama kali Rasulullah SAW bangun. Karena masjid inilah yang akan menjadikan sebuah masyarakat menjadi berakhlak Islam. Ya, jadi terbentuk dengan teguh untuk melaksanakan apa nizam aturan-aturan di dalam Islam. Memperkuat tali ukhuwah. Dengan adanya masjid kaum muslimin sering bertemu minimal 5 kali sehari. Ya, dari subuh sampai isya mereka bertemu terus setiap hari. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi keberadaan masjid ini sungguh kita menjadi mulia berada di dalamnya. Karena Allah telah mengkhususkan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Hanyalah yang memakmurkan masjid. Makmur dari amaro ain, pakai ain. Kalau amaro berarti ramai, memakmurkan. Bukan memakmurkan itu ramai dengan gemuruh, bukan. Masjid itu atau memakmurkan dengan gendang tabuh-tabuhan, bukan. Ini bertentangan dengan dibangun maksud tujuan dibangunnya masjid. Banyak sembarangan sekarang itu, yang sembarangan mereka bahkan organ tunggal masuk ke masjid, tabuh-tabuhan masuk ke masjid. Ya, ini adalah penyalahgunaan. Seharusnya masjid itu dibersihkan dari hal-hal seperti itu. Nah, jadi karakter orang-orang yang beriman dan bertakwa itulah karakter para pemakmur masjid. Masjid adalah senter utama dakwah, wa yajtami'una fi makanin wahid
wa yaqumuna fi shaffin wahid wa yusalluna khalfa imamin wahid, bahwa mereka berkumpul dalam satu tempat. Wa yaqumuna fi shaffin wahid, mereka berdiri dalam shaf yang rapi. Wa yusalluna khalfa imamin wahid, dan mereka berdiri salat dengan satu komando imam yang satu, enggak ada imamnya duet, ya. Enggak ada imam duet, satu imam. Nah, di masjid inilah fala farqu bainal abdi was-sayyid wal-muqi wal-khadim wal-ghani wal-faqir. Tidak ada perbedaan di dalam masjid ini, baik itu raja, rakyat, ya, penguasa, pembantu, majikan, fakir dan miskin. Sawa'un amamallah, sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yufaddilu ahadun minhum syai'un 'ala akhar illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya yang membedakan. Semua sejajar. Lihat di dalam masjid itu kepala yang paling tinggi bisa sejajar dengan telapak kaki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan hilang kesombongan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, karena kita berbicara tentang masjid dan dakwah, maka masjid, pembangunan masjid adalah memperkokoh hubungan umat Islam, yaitu dengan tadi apa? Silaturahmi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah, datang ke Madinah, apa yang beliau ucapkan pertama kali? Di situ komunitas ada Yahudi, ada kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia. Bukan ayyuhal muslimun atau ayyuhal mu'minun, tapi Rasul mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Kata-kata inilah yang pertama kali terucap ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Dilihat oleh para tokoh-tokoh Yahudi pada saat itu, termasuk di dalamnya Abdullah bin Salam dari kejauhan melihat. Melihat wajah Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Salam, bergumam di dalam hatinya, aku lihat wajah Rasulullah SAW itu laisa bikadzabin, bukan wajah pendusta. Makanya Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh beliau sendiri, Abdullah bin Salam. Ya. Sebarkan salam artinya tebarlah kedamaian. Bahwa Islam ini adalah agama perdamaian, bukan agama teror, bukan agama radikal, bukan agama kekerasan. Sungguh yang pertama kali terucap assalamualaikum, keselamatan, kesejahteraan bagi siapapun yang mendengarnya, salam. Dan assalam ini adalah salah satu dari asma Allah. Assalam, kita sering bacanya Allahumma antas salam, ya Allah engkau assalam. Assalam mengandung dua makna. Pertama, assalam, Allah selamat dari kekurangan. Yang kedua, assalam wa minkas salam, dan darimu keselamatan, Allah menyelamatkan. Jadi Allah selamat dari segala kekurangan, Allah selamat dari lemah, Allah selamat dari capek, Allah selamat dari sibuk, ya, yang menyibukkan dirinya, tidak. Selamat. Terus wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Jadi selamat dan menyelamatkan. Makanya ucapan salam ini bukan main, ya, berharganya ucapan salam. Ahli surga mereka mengucapkan salam, ya. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Surah Yunus ayat 10, ya, ahli surga saling mengucapkan salam. Paskodnya ahli surga apa? Subhanakallahumma. Apabila ahli surga menginginkan sesuatu, cukup mengucapkan subhanakallahumma. Ahli surga ingin daging buruk, cukup mengucapkan subhanakallahumma, datang daging buruk yang sudah matang. Ahli surga ingin durian, mengucapkan subhanakallahumma. Di surga enggak berlaku musim. Kalau kita di dunia pengen durian harus musim? Iya, masa musim rambutan pengen durian? Ya, nah, di surga enggak ada. Wa tahiyyatuhum biha salam, dan penghormatan kepada mereka, kepada yang lain adalah assalam.
Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir dari doa mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu pesan Nabi absus salam wasilul arham yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebelum membangun Masjid Nabawi itu, wasilul arham, dan ikatlah silaturahim. Silaturahim artinya jaringan. Ya, kita antar masjid, antar jamaah, pupuk dengan erat silaturahim. Bagaimana persaudaraan antara Ansor dengan Muhajirin? Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka agar lebih erat hubungan di antara mereka. Sampai-sampai yang punya istri 4, aku ceraikan satu buat kamu. Masya Allah. Ada yang gitu? Oh, satu-satunya bagaimana ya, mau dikasihin. Nah, sahabat Ansor sampai ada yang seperti itu. Ya, jadi isar mereka, isar itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Sahabat Ansor. Makanya waktu guru ini matallahu alaikum id'a'da'an ya, fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah atas nikmat Allah ketika kalian ada saling bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum, maka ditaklif ada kasih sayang di antara kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan agama ini ikhwana, bersaudara. Nah, ikhwan sekalian, akhwat sekalian, kita semua bersaudara. Persaudaraan kita di atas cinta karena Allah dan benci karena Allah. Di masjid kita tidak mengajar kepada kelompok ini, kepada partai ini, tidak. Di masjid seharusnya kita mengajak ke jalan Allah yang lurus. Ya. Walaupun Rasulullah telah mengatakan bahwa nanti umatku akan terpecah menjadi 73, tetapi solusi Rasulullah tidak hanya mengabarkan saja, ngasih solusi. Nanti akan terpecah kalian. Apa solusinya? Alaikum bisunnati. Jika kalian telah melihat banyak kelompok ini semua mengaku mereka Islam, alaikum bisunnati. Sesuai enggak dengan sunnahku? Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para pemimpin, para pengganti yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, al-mahdiin addu 'alaiha bin nawajib. Nah, itu tadi. Wasilul arham. Jalin silaturahmi antar masjid, antar ikhwan, antar kaum muslimin. Terutama jalinan di masjid ini hablum minallah. Apa? Hablum minallah. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surah Ali Imran, kalau seseorang lemah hubungannya dengan Allah, apalagi terputus, Allah berfirman, duribat alaihi mudzillatu ainama suhibu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Telah dijadikan hina alaihi mudzillah, atas mereka telah dijadikan hina atas mereka, ainama suhibu, di mana saja mereka berada. Ya, di belahan bumi mana mereka berada, dari suku mana mereka datang, kulit putih, kulit hitam, kulit merah, kulit sawatan, ya, akan hina mereka itu. Illa bihabli minallah, kecuali mereka masih menjalin hubungan dengan Allah, yaitu ibadah, menjalankan syariat-syariat, menjalankan ketentuan Allah SWT. Di mana semua itu dibangun? Di masjid. Makanya masjid ini adalah sentral untuk belajar, menjadikan ma'had masjid ini untuk mentarbiyah kaum muslimin, ya, mentarbiyah kaum muslimin. Banyak, ya, apapun disentralkan di dalam masjid. Wa annal masajid khairul amakin li tarbiyatil muslimin fa innaha turqa 'alal hudur yahduru bihal muslimun. Bahwa masjid adalah sebaik-baik tempat litarbiyatul muslimin, untuk mendidik kaum muslimin agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di masjid bertemu antara para ulama, ya, dengan jamaah,
di masjid bertemu orang-orang alim dan seterusnya, dan di masjid itu pula dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa warisannya? Ilmu. Innal anbiya la yarisu dirhaman ya wala yarisu dinaron. Para nabi tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan rupiah, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Oleh karena itu Abu Hurairah pernah berhenti di sebuah pasar dan di situ berteriak. Orang-orang pasar kaget semua. Ya, marra bi suqil Madinah, faqafa alaihi faqala, ya ahlas suq ma ajazakum. Wahai para pemilik pasar, para pedagang, kenapa kalian ini diam aja? Ya, memang ada apa wahai Abu Hurairah? Wa ma zaka ya Abu Hurairah, dha kami Rasulullah sallallahu alaihi yukusimu antum hahuna la tadhamuna fatahudu nasibakum minum. Hei, dengar, warisan Rasul sedang dibagi-bagi sekarang ini di masjid, kenapa kalian enggak ke sana? Nah, kepada para penghuni pasar, para pedagang mata duitan mereka itu ya. Kalau ada yang dibagi-bagi, kalau sekarang sembako mungkin ya, sembako di masjid. Pokoknya semua keluar mereka itu, berhamburan keluar menuju Masjid Nabawi. Ya, menuju sebuah masjid pada saat itu. Ya, datanglah ke situ mereka, poroju seruan ila masjid waqafa Abu Hurairah hatta raji'u faqala lahum. Tak lama kemudian mereka pada balik lagi. Ya, pada balik lagi. Lalu lapor ke Abu Hurairah, faqad atainal masjid pada khona palam naro fihi syai'an yuqsim. Hai Abu Hurairah, aku sudah datang ke masjid dan masuk ke situ enggak ada yang bagi-bagi sembako. Jadi dia matanya udah sembako aja yang ada di otaknya itu. Ya. Faqalahu Abu Hurairah, ma ra'aitum bil masjid ahadan. Ya, Abu Hurairah berkata, apakah kalian tidak melihat seorang pun ada di masjid itu? Ada mereka di masjid. Mereka sedang baca Quran, mereka sedang menulis ilmu, mereka sedang membahas tentang halal dan haram. Wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yaqra'una halal wal haram. Maka Abu Hurairah berkata, wahai aku madu, sialan kalian ini. Kalau bahasa sekarang ya, sialan kalian ini. Pada kami Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah warisan Rasulullah. Makanya di masjid ini kita ramai-ramai untuk bagi-bagi warisan. Di masjid itu, Mbak. Ya. Nah, jadi jangan salah, mereka mengira warisan sembako. Baru berbondong-bondong orang itu. Ya, sebagaimana Jumat berkah, di mana nih yang banyak nasinya? Ramai di situ. Nah, itu jangan seperti itu. Mental kaum muslimin harus dijaga. Ya, dari menjadi umat yang materialis. Di mana di situ banyak, di situlah banyak juga. Tidak begitu. Ya, bukan berarti enggak boleh kita mendatangi, tapi jangan termotivasi ibadah itu dengan hal-hal seperti itu. Tapi termotivasi bahwa di masjid-masjid itulah dibagi-bagi warisan Rasul. Bisa dipahami ya? Nah, ingat, mau kemana? Mau ngambil warisan saya. Ah, warisan apa? Ah, ayo ikut kalau mau. Di situ ya. Nah, bagaimana orang-orang tadi, orang-orang pasar melihat di situ banyak orang, enggak ada yang bagi-bagi katanya. Padahal ada yang sedang membahas tentang hal haram, ada yang sedang baca Quran dan sebagainya. Mereka enggak ngeh. Iya, makanya pantas ya, sarul biko aswaquha, sejelek-jelek tempat adalah yang dijadikan pasar. Iya, sejelek-jelek tempat. Tapi bukan berarti enggak boleh kita memasar. Boleh, ya. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di masjid ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah-ceramah, menegakkan hudud, kisos, baik itu tentang maiz ya, baik itu tentang orang-orang kafir yang mereka saling membunuh. Para ayanahu mukirran litajhizil juyus wa fi juyisatil juyus, dan Rasulullah memberangkatkan
Para khulafaur rasyidin memberangkatkan tentara dari masjid. Diberangkatkan. Faqad kana Rasulullah SAW yu'allimu sahabah wa saqafahum fil masjid. Memberikan ilmu kepada sahabat dan memberikan wawasan tentang Islam di masjid. Ya. Semua bertolak dari masjid. Pemberangkatan dai Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhuma diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW berangkat dari masjid. Rasulullah mengatakan, yasiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan kau persulit mereka. Berkata seperti itu. Jadi banyak sekali masjid ini fungsinya. Jadi dalam rangka dakwah, ya, ini masjid ini harus selalu terbuka. Jangan sampai ada tulisan di dalam masjid, jangan tidur di masjid. Ya, itu masalah kebangetan. Ya kita aturlah mereka itu tidurnya di mana. Jangan sampai apalagi mau haram tidur di masjid. Tidur dan tidur-tiduran katanya enggak boleh. Sebaiknya ini enggak ditulis oleh pengurus masjid. Masjid itu milik Allah. Ya jadi pahala kalau ada kotoran. Ya, jadi pahala. Rasulullah SAW mengagungkan masjid. Rasulullah pernah kan? Nah, ketika ada seorang baduy orang gunung, nggak tahu tata krama, datang ke masjid di pojokan kencing. Coba ini, ya. Para sahabat udah gerem banget, tapi Rasulullah tenang. Ya, sampai kencingnya selesai. Karena banyak hikmah. Kalau engkau teriakin, nanti lari kencingnya bakal kemana-mana. Yang kedua akan menyakiti kalau kencingnya dihentikan tiba-tiba. Hah? Bisa kejepit seleting nantinya. Nah itu. Betapa bijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah dibiarin selesai kencingnya sampai enggak ada lagi yang netes. Lalu dipanggillah orang itu, sini kamu. Ya, kalau bahasa kita doi, gitu ya. Orang Baduy enggak tahu siapa namanya. Ya, kalau bahasa kita. Inna hadhil masajid la tasuru li syai'in min hadal baul. Ini masjid doi. Ya. Jangan engkau kotori dengan baul, dengan kencing, apalagi BO. Ya. Walal qadru dan kotoran-kotoran yang lain. Ya. Kita buang ludah atau upil segala ya di masjid dibuangnya. Innama hiya li dzikrillah azza wajal wassalatu wa qiraatul quran. Nah, kita ngambil dari ini istinbatnya ya, bahwa hanyalah masjid itu untuk zikir kepada Allah. Nah, salah satu zikir mencari ilmu itu zikir. Majalisul zikri adalah majlis di mana di situ dibahas tentang halal halal haram. Bukan zikir bareng-bareng. Ya. Makanya selesai salat kita kan zikir masing-masing. Mengapa? Karena imam enggak berhak. Imam itu mimpin salat, selesai. Salam selesai. Keterkaitan antara imam dan makmum untuk zikir diserahkan masing-masing. Makanya disunahkan untuk zikir itu tidak dikeraskan. Mengapa? Kasihan orang yang masbuk. Wah, zikir baca Fatihah dia dengar zikir yang kencang kan? Masya Allah, kasihan. Kecuali Imam Syafi'i di kitabnya Al-Ulum menjelaskan, kalau jamaah tersebut belum hafal zikir setelah sholat, nah boleh beberapa saat dijaharkan, dipimpin oleh imam. Masa belum hafal-hafal zikir dari dulu? Benar enggak? Nah, selesai. Kalau itu jamaah sudah bisa semua, Imam Syafi'i berhenti. Ini Imam Syafi'i ini. Yang banyak dianut di Indonesia. Ya. Maka sekali lagi, hak imam memimpin sholat. Selesai salam, selesai. Mau doa, mau apa, terserah makmum. Kebutuhannya beda-beda dengan imam. Kalau setiap hari ngomongin imam, bagaimana kalau imamnya minta kawin lagi atau apa ya, amin-amin gitu ya. Nah, yang paling tepat adalah masing-masing, subhanallah masing-masing ya. Imamnya udah selesai 33, makmumnya baru 25, lompat ke alhamdulillah, kasihan kan. Nah itu ya, di masjid lidzikrillah azza wa jalla wassalat, dan ditegakkan salat, ibadah yang agung setelah syahadat.
Jadi apa sebetulnya yang tidak bisa kita jelaskan di masjid ini? Kita lebih tahu, lebih luas tentang Islam ini dan lebih mudah dalam beragama. Tidak sulit. Wa qiraatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an. Doi, masjid ini bukan untuk kencing, bukan untuk buang kotoran, tapi masjid ini untuk zikir kepada Allah Azza wa Jalla, untuk sholat dan membaca Al-Qur'an. Ya, makanya yang terbaik membaca Al-Qur'an itu di masjid. Terus di mana lagi? Di rumah. Jangan di kuburan. Hah? Ada kotoran, ada yang sebagainya. Gimana mau khusyuk, ngiung-ngiung-ngiung, lagi baca baru bismillah, udah ngiung-ngiung-ngiung, nyamuk. Ya, kalau mau baca Quran di mana? Di rumah atau di masjid. Pahala? Pahala bukan tambah, nyampe kemanapun pahala itu. Anak soleh baca Quran di masjid, orang tuanya sudah meninggal dunia, sampai pahala itu. Dimanapun di kuburnya, mau di Amerika di kuburnya, doa atau pahala itu atau doa itu bukan tambah. Nah itu ya, terinspirasi dia. Jadi banyak sekali menjadikan pilar dakwah masjid itu. Ya, makanya dakwah adalah mengajak orang. Udah isa belum ya? Dakwah itu ngajak baik kepada kejelekan ataupun kepada kebaikan, disebut dakwah. Makanya ada du'atul, ada da'i ilallah, ada da'i syaitan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan di situ, du'atun ala abbabi jahannam, para da'i yang mengajak umatnya ke jahannam. Tuh, disebut du'at, disebut da'i mereka itu. Ngajak untuk menyelisihi Nabi, gak usah lah itu mah, ini aja buatan saya. Doanya nih bagus, manjur. Akhirnya doa Nabi ditinggalkan, solawat Nabi ditinggalkan, karena ada solawat-solawat baru. Ya, nah ini berbahaya. Dan ini tidak diperkenankan untuk dikumandangkan di masjid. Ya, ngajak-ngajak seperti itu. Nah, oleh karena itu pada takmir masjid mestinya orang-orang memang pantas untuk ngurus masjid. Ini orang nggak tahu apa-apa pengen ngurus masjid, berantakan nantinya. Apa aja dimasukin, bahaya. Karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi segala apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah berangkat dari masjid, dan dari masjid itu melahirkan orang-orang hebat. Ya, di antara orang hebat siapa yang disinggahi Nabi ketika Nabi pertama ke Madinah? Ya, semua orang buka pintu, pengen unta Nabi itu berhenti. Tapi kata Rasulullah, unta ini diperintah. Terserah nanti berhentinya di pintu siapa. Ternyata berhenti di pintu siapa? Sahabat siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Susah kalau ngaji sama orang-orang tawadu nih. Di rumah siapa? Abu Ayyub Al-Ansar. Yang mana Abu Ayyub Al-Ansar ini qadarullah usianya panjang. Ya. Rasulullah wafat, beliau masih ada. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai Ali wafat beliau masih ada di sahabat. Enggak pernah alfa. Ikut terus peperangan. Ya, sampai perang terakhir yang dia ikuti yaitu yang dipimpin oleh Muawiyah. Dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, panglimanya Yazid. Zaman Khalifah Muawiyah, penaklukan Konstantinopel, ya, Istanbul sekarang kotanya, ibu kotanya. Ya, Abu Ayyub sudah dinasihati oleh panglima, oleh Yazid, dinasihati, engkau sudah tua renta, gimana lagi ada kekuatan? Tidak, aku telah dikatakan oleh Rasul, aku akan dikebumikan di Rum. Nah, akhirnya diikutkanlah. Ah, namanya orang tua kan mau ikut perang, udah 80 tahun coba, masih semangat ikut perang. Udah 80 tahun ikut di jalan, sakit-sakitan di perjalanan itu. Akhirnya dia dibokong, dan sebelum melepaskan nyawa terakhir, ya, melepaskan, beliau berpesan bahwa jika aku telah meninggal dunia, ikutkan jasadku dalam perang. Ya, coba tentara kaum muslimin bawa tandu, bawa mayat, bawa jenazah Abu Ayyub,
di medan perang. Dia taruh di medan situ, dia berperang. Nah, akhirnya dicium oleh intelijen Romawi kan, bahwa pasukan muslimin membawa jasad sahabat Nabi yang masih ada, kan udah 4 khalifah dilewati kan, membawa jasad sahabat Nabi gentar. Waduh, ini matinya aja ikut perang, gimana hidupnya ya. Nah, Abu Ayyub ini, akhirnya Abu Ayyub ya qadarullah wafat di sana, dikuburkan di Istanbul di daerah Al-Ayyubiyah di sana. Kalau antum sempat ke sana mampir, mampirlah di sana. Ada kuburan Abu Ayyub Al-Ayyubiyah. Coba intelijen panglimanya sampai seperti itu. Ini udah mati aja ikut perang, gimana hidupnya? Masya Allah. Ini lahir dari mana? Keluaran kampus? Bukan. Keluaran mana? Masjid. Orang hebat seperti ini. Masya Allah. Nah, dari masjid inilah diberangkatkan semua. Nah, di kaum muslimin rahimakumullah, kita semua berkumpul di masjid itu ingin lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada sinyal? Enggak apa-apa, dilanjut nanti setelah adzan. Adzan dulu ya. Mungkin ada yang kurang jelas.
ashabihi wa mawalah. Sambil menunggu iqomah dikumandangkan, hadirin ikhwah wal akhawat rahimani rahimakumullah. Jadi masjid sebagai sentral dakwah, tujuan yang ingin dicapai dengan dakwah ini adalah membentuk individu kepribadian muslim, rumah tangga yang islami, masyarakat yang islami dan kokoh, menyeru mereka agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah dikumpulkan oleh para ulama, telah disaring sunnah-sunnah tersebut. Sekali lagi, kita berkumpul untuk menjalin hubungan silaturahmi antara kita dengan Allah dan antara hamba. Hablu minallah wa hablu minannas. Ini yang diperkuat di dalam masjid. Makanya kita menyeru umat dengan keteladanan, ya, dengan uswah qudwah. Tidak malu-malu kita menampakkan Islam. Malu-malu merah jenggot, malu-malu. Ya. Makanya kenapa Islam ini dianggap asing? Likil latiman yaqumu biha. Karena sedikitnya orang yang menegakkan Islam. Karena sedikitnya. Terus kita membangun juga cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan awsaqa arul iman al-hubbu billah wal-bughdhu billah. Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Makanya Abu Qadir Al-Munawi mengatakan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan cinta karena Allah adalah mencintai seorang karena ketaatan. Dia itu rajin sholatnya, rajin ngajinya. Ini namanya apa? Cinta karena Allah. Bukan satu organisasi baru mencintai, satu partai baru mencintai. Bukan. Ya, karena dia taat. Ya, keimanannya kuat. Bukan karena harta. Banyak hartanya, dekat. Ya, ini cinta baru. Bukan begitu. Ya, karena harta atau kedudukan. Terus benci juga seorang karena kemaksiatan. Bukan benci karena apa-apa. Oleh karena itu, apa yang paling dapat mendamaikan? Ucapkan salam. Ya, kepada orang yang kau kenal ataupun yang tidak. Yang tidak kenal pun kita ucapkan salam. Tidak mengapa. Ya, assalamualaikum itu ucapan perdamaian seseorang. Nah, jadi para dai jangan terburu-buru, ya, untuk melihat hasil. Sepertinya ini ada sesi kedua harusnya, ya. Jadi tinggal dakwahnya. Masjidnya sudah kita ketahui tentang masjid tadi, ya, kemuliaannya. Di situ dibagi-bagikan warisan Nabi, di masjid dibagi